Ini ada chan bom tiêu ấy. Ini ada chan. Iya, iya. 24. Mantap. Berbe. أعوذ بالله من الشيطان. وقالت اليهود مولولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك يزيد ما أنزل ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة
كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة مقتصدة بالصاد ليس بالسين أيوة بالصاد انطق بالصاد لا بالسين baca dengan sad bukan sin. Cuba tengok ni. Sin sin sad dalam. Muqa muqa tawsi sida. Wa kathirun minhum sa
cantik sebut sak maya. Ha. Tekah jadi, tekah tak jadi. Ini cantik sak. Sebelum ni duk bunyi macam si, okey, kekalkan. Kekalkan momentum itu. Allahu akbar. Ada lagi yang tak apa-apa nak boleh. Orang kata apa? Tak tahu, Allah Allah, saya tak pas, saya tak reti kak. Mungkin kalut kot. Yang tak boleh lagi nak sebut dengan tepat hukum wajibal gunnah. Tang nun nun bersyadah dan mim syadah tu, tang tu kena dengung. Tapi tak mau nak jadi kak. Mungkin kalut nak baca kot. Saya nasihatkan lah, bila kita baca macam ni, bila saya baca, tolong pati. Tolong pati. Jangan kita kira nak baca. Tolong pati baru kita boleh. Itu kaedah belajar. Nabi SAW pernah ditegur. Paman. Nabi SAW pernah ditegur. Okey, macam ni. Kan? Allah kata dalam Quran surah Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jalibi inna alayna jama'ahu wa qur'ana fa'idha qara'nahu fattabi' qur'ana. Nabi pernah ditegur. Bila Jibril baca wahyu kepada dia, turun wahyu baca Quran kepada dia, dia kalau nak baca, dia kalau nak baca. Jadi Allah tegur, la tuharrik bihi lisan, jangan gerak-gerakkan lidah hang. Hang dengar lu. No, la tuharrik bihi lisan, jangan kamu duk gerak-gerak lidah kamu. Lita'jala bih, supaya segera kamu dapat. Kadang-kadang kita ada juga, kadang-kadang tu duk kalut nak sebut bagi boleh macam orang nak sebut tu kan. Kita tak mendengar. Bila kita tak mendengar, kita tak perasan sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tak jadikan kita ni dalam masa yang sama mendengar dan bertutur, tak boleh. Bukti dia dalam Al-Quran, Allah sebut dalam surah Al-Ahzab, ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfih. Tidak Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala tak jadikan bagi seseorang itu memiliki dua hati dalam diri dia. Tak ada, Allah tak bagi. Maknanya sama ada kita mendengar ataupun kita bercakap, atau sama ada kita bercakap atau kita mendengar. Sebab itu kalau kita ada dua orang, tak boleh bercakap dua orang. Siapa nak dengar? Apa kat bubuk stesen? Nerelek, nalau petak, kena bergerak. Kan? Itu kaedah. Kaedah belajar. Kan? Bila orang baca, kita dengar. Pati lho. Pati sekok-sekok. Kemudian bila gila kita baca, kita bacalah. Saya dengar pula. Kan? Sebab saya dengar tu, saya boleh tahu tu. Tambah jiran saya kan. Saya berdengar. Bukan kita pandai tak. Kita berdengar, kita pasal lah sebutan tu. Lepas tu ada yang baca tak apa nak bunyi tu. Takut orang dengar. Tak apa. Macam tadi ni, banyak sangat atas nun ada syaddah. Banyak sangat atas nun ada syaddah. Tapi kita, apalah, saya anggap kata kita sedang belajar. Kan? Tak apa, pelan-pelan insyaAllah. Tapi yang nak kena tegur. Wajib. Kan? Dan orang yang ditegur pun kena terima lah kan. Kalau saya tegur tak betul, beritahu balik. Oh, aku baca lagu ni, aku betul. Ya, okey, beritahu pasal apa betul. Kita tak ada masalah. Saya aman. No? Kita faham elok matlamat kita. Kan? Okay. Waqalatil yahudu yadullahi maghlulah. Berkatalah orang Yahudi, tangan Allah Ta'ala itu orang kata terkacin, tertutup, terbelenggu. Maknanya Allah Ta'ala kedekut. Kata Ibn Abbas, bakhil. Kata Ibn Abbas, maksud ayat ni, bakhil. No? Bakhilah. Maghlulah. Qala Ibn Abbas, maghlulah ay bakhilah. Makna orang Yahudi kata Tuhan tu kedekut. Orang Yahudi kata Tuhan kedekut. Adalah benda dia minta Tuhan tak bagi kot. Kan? Kita kadang-kadang ada panggil macam tu. Suara kata ke Yahudi lah kan. Cik Mak no, minta-minta Tuhan tak bagi. Kata, kau tu suruh minta, aku minta lah tak boleh pun. Ada pasal tu. Kan, mak pak kita buat kasih sungguh pun kadang-kadang minta dah bagi dah tak bagi kan. Kita duk baca Allah Ta'ala ajak kita bismillahirrahmanirrahim. Faham ni lho.
dengan nama Allah Ta'ala yang maha pemurah, lagi maha mengasihani. Habis dah tiap-tiap kali nak baca Quran bismillah kan, kemudian tiap-tiap kali nak baca Quran a'udzubillah, pasal apa? Takut syaitan tu dia selalu duduk kacau kita ni, panggil Audi ni. Allahu Akbar. Dan ayat ini juga mengajar kita supaya jangan kita ganggu sifat-sifat Allah. Noh, jangan ganggu. Bila Allah Ta'ala sebut tentang diri dia, kita hanya beriman, kita hanya percaya tanpa menghuraikannya. Yang orang duk keli bak apa nama Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bak tangan Allah, bak kaki Allah kan. Allah Ta'ala sebut benda tu dan dia lebih mengetahui tentang dirinya. Kita tak tahu. Kalau kita nak tahu, kita ketahuilah melalui Al-Quran ataupun melalui hadis, bukan melalui akal kita. Sebab kalau kita duk fikir ku akal kita, itukan Allah Ta'ala ada tangan macam kita. Kita duk fikir macam tu lah. Dengan kita tak perasan kita apa nama motor pun ada tangan. Motor ada tangan tak? Baju ada tangan tak? Motor macam manusia kalau ada tangan. Jangan. Tak perlu. Macam kita fikir syurga kan. Syurga Allah Ta'ala buat syurga ni, kita tu dia luahnya. Aku tak dan lah kata. Boleh kat depan habis. Apa tu? Kita duk ingat kita syurga macam macam dunia ni, syurga lain, benda lain, benda luar daripada kemampuan akal kita berfikir. Macam tu juga lebih lagi dengan Allah. Baru ni kita jumpa walillahi mathalul a'la, bagi Allah Ta'ala itu perumpamaan yang sangat tinggi, tidak ada bandingan dia. Kita duduk baca laisa kamitslihi syai', kita duduk baca walam yakun lahu kufuan ahad. Jadi kita kena faham elok. Siapa yang kata Allah ada tangan? Allah. Allah yang kata. Lepas tu siapa yang, adakah Allah menafikan tangan dia? Tak ada. Adakah Nabi SAW menafikan tangan Allah? Tak ada. Jadi kita tak payahlah menafikan. Sebab itulah ulama-ulama salaf di dalam masalah sifat-sifat dan zat Allah Ta'ala ini, dia panggil amrun tauqifi, benda yang kita hanya dengar. Dengar saja. No? Mana kita beriman dengan sifat Allah, dengan dengan zat Allah tanpa ada takyif, tanpa ada ta'til, tanpa ada takyif, tanpa kita menanya bagaimana ia rupa dia, lagu mana, tak ada. Tak ada. Sebab bila sesuatu itu berupa, dia merupakan makhluk. Kalau sesuatu itu berupa, dia makhluk. Itu je. No? Adapun sifat-sifat Allah tak boleh kita rupakan, tak boleh. Macam di sini Allah Ta'ala sebut ayat. Kan? Qalatil yahud yadullahi maghlulah, kata orang Yahudi tangan Allah itu maghlulah. Kita nak tafsir guna ya tu mana ada tangan, tak boleh nak urai dah. Dan sebab apa kita kata tangan juga? Sebab Nabi pun sebut tangan juga. Nabi tak sebut pun yang lain. Kalau ada di sana hadis-hadis yang saya duk cari segala kitab tafsir, tak ada tentang apa disebut tangan lain pada tu. Kan? Adapun ahlul kalam, dia sebut tangan di sini kekuasaan. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan pada terjemahan tu ada tak? Kan? Itu apa? Dan telah berkata orang-orang Yahudi tangan. Dalam kurungan ni buat kekuasaan. Pasal apa? Ini bisnes. Ini bisnes. Ni. Apa nama? Syarikat ni dia boleh belakalah. Kan? Kalau buka kedai kan? Kena ada belakang dalam tu. Ada orang dia tak kenal benda ni, duduk jual apa macam korai ni. Tapi ada permintaan. Jadi dia bisnes. Dia kena ada lah. Kedai pun tak ada macam korai, orang marah pula. Ada lah orang marah kan. Jadi kena jual. Itu terpulang pada kita lah. Kalau kita sama ada kita nak jaga bisnes kita ataupun kita nak jaga hukum Allah. Pulang pada kita. Itu iman lah. Ghallats aydihim. Allah marah. Nah, moga-moga mereka itulah kedekut tangan. Dan memang orang Yahudi ni yang kedekut. Sebelum ni kita dah jumpa dah di dalam dalam Ali Imran ke apa? Dalam Ali Imran kita jumpa baru ni. Ada apa nama? Adakah mereka memiliki
am lahum mulkun, ya, adakah mereka memiliki kekayaan sehingga apa walayatun nas naqira, tapi mereka sebenarnya jadi kedekut terhadap manusia. Ada sebelum ni ayat dalam Ali Imran ke apa, nah apa dia Ali Imran sebelum ni ada kita jumpa, nah kata adakah mereka memiliki kekayaan, kerajaan, kekuasaan dan sebagainya, tapi kalau depa ada pun depa tak bagi kat orang, depa kedekut orang Yahudi ni, nah. Kita tengok perjalanan, maaf cakap nak, kita tengok perjalanan sistem komputer tu, kan? Dia tak bagi, dia tak keluar ilmu dia, Bill Gates mana hak yang jutawan pun jadi tak tahuan. Saya dengar cerita tu waktu Piala Dunia main di Jepun dengan Korea apa, kan? Dia sewa hotel, Oman. Bukan dia sewa bilik tak, dia sewa hotel. Orang lain tak payah tumpang, dia sewa hotel. Bukan dia sewa bilik tak, kita habak dia sewa, sewa hotel. Sewa hotel apa, bilik apa, bilik pun single dia. Orang tanya duk mana tu, saya sewa hotel. Mana sewa hotel? Sewa bilik. Bilik pun bilik yang kecil tu. Hak dua orang tidur sekatil. Tapi Bill Gates dia sewa di Jepun ke Korea, dia sewa hotel. Bukan sewa bilik tak, sewa hotel. Habis orang lain tak boleh tumpang, kali dengan kolam renang, kali dengan apa nak tempat main golf atas tu semua. Habis. Ha, tu sewa hotel. Kaya semua. Jutawan sampai tak tahu kan. Kan? Ha, Bill Gates. Bila dia buat komputer ni, dia buat satu bagi kita. Bila ada masalah kita kena beli masalah. Kan? Supaya hatu meninggal. Hatu meninggal. Ha, tu Yahudi tu. Kita tak bila orang beli kita habis habis. Ha, ni tak dia jual. Semua benda dia jual. Dia jual. Apa nama dia buat word hak ni satgi dia ubah pula word ni dah. Ha. Kita beli sistem orang kita duk guna sistem pipe kita pasang pipe rumah kita tu. Kita beli satu pipe satu ketiga. Bulan depan ataupun bulan kali lagi ke, bila kita pergi beli pula, sambung tak boleh lah, dia luih lah. Oh, dia buat lain pula dah, saiz lain pula dah. Kita kena beli pula lah. Tak boleh pakai anu lah. Saya senang eh, nak sambung pek senang eh. Kan payah mana apa Pak Zul nak sambung pek, tak payah nak beli penyambung tu. Kan? Buat kayu tu, cucuh api tu, huh. Dia kembang tu, huh. Sebab tak ada pakai penyambung dah. Dunia ni, kita duduk susah hati lah, kita duduk susah hati hak akhirat tu nak pergi ikut mana tu, paman? Hak dunia ni kita duduk susah hati lah, kan? Allahu Akbar. Allah marah, Allah murka, Allah kata ghullat aydihim. Ha? Depa lah yang yang jadi kedekut. Walu'inu bima qalu, dan Allah laknat terhadap kata-kata mereka itu. No? Bahkan Allah kata apa? Bal yadahu, bahkan kedua tangan Allah mabsutatani, sentiasa terbuka. Yunfiqu kaifa yasha, Allah beri kat siapa semua yang dia nak. Bahkan orang kafir yang derhaka kepada Allah pun dapat hidup senang, bahkan lebih mewah daripada orang Islam ni, orang yang beriman dengan Allah. Walaupun mereka kufur kepada Allah, mereka dapat nikmat. Kita tengok dalam kehidupan kita ni kan, orang Islam tu sendiri kita boleh tengok, bahkan kita tengok orang yang beriman betul-betul dengan Allah diuji dengan kesusahan lebih teruk daripada orang yang kufur kepada Allah. Orang tak semayang kita tengok senang lenang, tukar kereta tak berhenti kan. Orang yang tak semayang, orang yang rajin semayang ni kadang-kadang sak dia rosak hak nu, sak dia rosak hak ni, sak dia dia susah, Allah Ta'ala bagi kesan. Sebab apa? Sebab Allah menguji manusia mengikut kadar iman mereka. Allah menguji manusia mengikut kadar iman mereka. Hakikatnya adakah Allah Ta'ala ni kedekut? Dalam satu ayat Allah kata apa? Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu, dan kami berikan kepada kamu setiap benda yang kamu minta. Siapa ni Allah kata apa ni? Kat orang Bani Israel, orang Yahudi. Kita dah dapat benda-benda tu.
Bahkan kita baca sebelumnya Allah Ta'ala bagi kepada mereka benda yang Allah Ta'ala tak bagi kepada alam ini. Kepada orang lain Allah tak pernah bagi pun. Adakah orang lain dapat makanan daripada syurga? Ada tak? Adakah orang lain boleh lintas laut tak basah tak apa? Ada? Ada orang lain boleh minum air daripada batu? 12 lorong lah tu. Nampak tak? Allahu Akbar. Tak ada. Bahkan Allah wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Allah bagi kepada kamu setiap benda yang kamu minta. Tak puas nak makan mana salwa ni, minta bawang, minta kacang full. Allah kata ihbitu Mesir. Pi balik ke Mesir tu. Fa inna lakum ma sa'altum. Kamu akan dapat segala-gala benda yang kamu nak. Nampak tak? Kemudian Allah kata wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak kira nikmat Allah, kamu tak akan dapat mengira. Kan? Nikmat Allah luas. Sambil-sambil mengaji pun boleh tidur. Nikmat Allah tu. Nak apa lagi? Nikmat Allah ni sangat luas, paman. Sangat luas. Ya Allah, ya Tuhanku, kita duk menyawa ni nak apa? Bukan nikmat Allah kan? Kita duk menyawa ni. Bukan nikmat Allah kan? Ni, buah-buah kayu ni ya Allah, ya Tuhanku. Macam-macam jenis. Tempat lain ada tak? Ada yang tak ada. Kita duk dengar cerita Musim Durian, tak apa jadi tapi tak boleh makan. Tak apa jadi tapi tak boleh. Cuma nak orang kata tak apa jadi tu kuranglah sikit kemewahan dia tu. Ha tu ada lah. Kan? Dalam duk sakit boleh jalan rata. Habis eh. Tak apa sihat. Kita dengar kita duk luar negara. Kita hak duk sihat atau boleh pi sana Mekah tak boleh sampai lagi, depa sampai dah. Bawa orang lah tu. Allah. Nak tengok mana lagi nikmat Allah. Allahu akbar. Syukurlah. Sebab itu Allah kata wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsa. Kalau kamu nak kira nikmat Allah, kamu tak boleh nak. Lah, innal insana la zaluman kafura. Tetapi sebaliknya manusia itu yang zalim lagi engkar. Kufur nikmat kita memang kita kufur nikmat. Dalam hadis yang paling kufur nikmat sekali orang perempuan. Oh, talak belakang pula. Talak belakang pula. Bukan saya kata, hadis Nabi kata. Nabi kata hunna yakfurnal ashir. Hadis sahih. Hunna yakfurnal ashir. Mereka itu orang yang suka kufur nikmat kepada suami mereka. Mari duk lelok lagi nak beli lain. Terai tu baru beli tahun lepas ni, nak raya ni tukar ni, orang lain semua tukar. Duduk banding dengan orang lain. Tukar. Nak tukar. Apa nama? Lapik koshen nak tukar. Duduk elok-elok lagi. Kan? Kadang-kadang lapik koshen tu bukan dia sebab dia pi, rumah dia bukan sebab dia duduk pun. Tak jejah tak mana pun nak tukar. Allahu akbar. Habis ini. Ha? Bukan saya kata, saya menyampaikan makna. Nabi SAW kata apa? Hunna yakfurnal ashir. Mereka itu suka kufur nikmat kepada suami mereka. Tak pernah cukup. Hang bagilah terang mana pun tak pernah cukup. Kita tak pi lagi. Ini tahun ni kalau perlis bang 5 kali dah. Tak pi lagi. Tapi 5 kali dah bawa pi. Itu rupa. Nampak lagu mana kan? Banyak sangat nikmat ni pun kadang-kadang Rahman. Dia jadi balik. Jadi jengkering. Jadi terlupa. Tak pernah ada. Pernah lah kita pi rumah orang. Ni kan? Pi rumah orang. Dia hidang kita tu bukan main jenuh makanan. Dia kata apa? Rahman sebut ingat dia kata apa? Makanlah tak ada apa. Betul tak? Makanlah kita tak ada apa. Ya Allah, ya Tuhan, yang kita ni tak larat makan apa ni. Hak ada tu tak larat habis tobat mana. Tapi dia kata apa? Makanlah tak ada apa. Kufur tu. Makanlah tak ada apa. Hak ni lah ya Allah, ya Tuhan ku, jiran hang tu tak ada apa langsung. Berat pun tak ada.
Tuan-tuan ni, dia dua panggil lah. Sama ada dia nak merendah diri ataupun dia nak abak kata aku tuan-tuan ni tak ada apa lah. Ha. Nak abak kata dia hebat, dia boleh sediakan jodoh lebih pada tu. Dua tu lah. Sama ada dia nak apa nama, nak merendah diri kan, ataupun dia nak menunjuk. Dua tu lah. Ambil lah mana pun. Tapi kalau boleh ambil yang baik lah. Ha. Yang terbaik lagi mana? Bersyukur. Alhamdulillah rezeki kita banyak ni. Ha, tu lah. Nak jadi apa? Nak jadi apa? Tak jadi apa pun. Tak jadi mulut herak pun kalau kita kata gitu. Kan? Allahu Akbar. Tapi banyaknya masyarakat kita lah. Masyarakat kita banyaknya lah gitu. Orang Arab kita jumpa panggil gitu. Orang Arab kalau hidang kita, oh dia bangga dengan apa yang dia boleh bagi. Sebab dia faham konsep pada menghormati tetamu. Alhamdulillah makan. Ha, oh, dia suruh makan. Kalau kita tak, hak ni lah dah. Kalau mari kemarin boleh lah, dah lah banyak ni tu. Atau tidak pun dia kata, awak yang tak mari esok. Esok ada lah dia kata. Ha, dia sikit pasien lah tu. Ha, itu budaya kita man, itu budaya. Pasien, be'at kita lah tu. Be'at ataupun pasien tu kena buang. Islam tak ajar. Kita ambil budaya Islam. Ya kan? Alhamdulillah, inilah rezeki yang ada pada kita. Mari kita pakai kongsi. Itu yang terbaik. Ya kan? Kita makan. Ada lebih? Jangan duk taruh. Bawa balik. Ambil balik. Jangan duk taruh. Taruh mohong lah. Tak larang nak makan lah. Kalau buat kenuri, taruh mohong. Baziak lelah kali. Buang. Terapkan dalam diri kita benar-benar tu. Jamu orang nampak ada lagi. Kalau dia bagi tahu, hak ni pun tak nak makan, tak boleh. Kita pula hak ambil boleh pun satu perangai pula lagi. La ilaha illallah. Dia boleh kaut tu dia. Kaut lah ya Allah. Hang ukok lah dengan hang tu. Hang tu seorang yang nak balik makan banyak mana sangat. Dia boleh kaut tu ya Allah. Kalau saya tu di sekolah saya dulu ada perangai tu jenis tu. Kami bila dah jamu-jamu dah lebih kata guni tak ada ke, ada seorang hak pasien duk kau tu depa buh tu selalu perlilah tu. Eh guni tak ada ke ustaz guni? Ha saya gelak. Ambil lah saya kata. Guni gula. Ada hak jenis tu. Dia boleh kau tu bila kita cek balik di rumah dia ada dia dengan lelaki dia ya anak-anak besar tapi nak saya berjamu siapa lagi. Kita berbaik sangka lah. Kukuklah. Saya kata mereka kukuklah. Mereka nak pergi rumah nak yatim ke apa ke. Getuklah kita kata gitu. Dah. Panggil. Apa dia? Be'at. Be'at. Nah, be'at. Jaga. Akhlak lah. Akhlak aman. Akhlak tu. Akhlak kita tu. Akhlak kita. Allahu Akbar. Abu Hurairah dengan sahabat-sahabat dia yang duduk di pinggir masjid Nabi tu bila mereka makan. Paman, mereka belang. Buah kurma tu dah pergi. Bagi seorang tiga. Dia makan dua orang. Dia kata, aku dah makan dua. Tinggal aku sebiji. Hang makan lambat. Ambil hang ni bagian hang. Ha. Kita dak. Boleh kot. Ada tu. Ada. Sebab tu Islam mengajar. Islam mengajar kita. Ya gulam. Samillah. Kul bi yaminika kul mimma yali. Tu Islam ajak. Ya gulam, kata budak Ibn Abbas. Wahai budak, sammillah, baca bismillah. Bismillah. Kena baca. Kul bi yaminika, makan dengan tangan kanan. Jangan duk makan dengan tangan kiri. Rasulullah pernah tegur kata tu cuma tengok Yahudi tu. Tidak ada yang menghalang dia daripada makan tangan kanan, dia duk makan tangan kiri kecuali takabur. Sombong. Rasulullah marah tu. Tu murninya Islam. Kita makanlah dengan tangan kamu kanan kamu, kemudian mana? Kul mimma yalik, makan yang dekat hang dulu. Tu dok ni. Petangkit dia belakang, nak pimbih hang. Tu sikap kita ada. Ha. Oh. Memang kita kalau cabai dia belakang, hang mah mata meramulah makan nasi dengan cabai saja. Dah tu kata jemaah ni. Yang kata jemaah ni. Dengan dah tahu kita depan kita lok ayam. Lok ayam, lok kibas depan kita. Sekali kita ambil dia, kita hulurkan kepada dia.
yang saya cerita Abu Hurairah dengan kawan-kawan dia tadi ni, dia makan, dia kata, oh, aku makan semua, aku kira tengok tadi seorang tiga biji tu prihatin. Tapi sikap orang lah, kalau ada pesen tu, pesen tu lah. Dengan, dia makan nanti, aku dah makan dah dua biji, tinggal sebiji. Hang pun makan sebiji, sebiji pun duduk sebelah tadi ni, hang ni makan. Oh, gitu. Kalau kita tak, lega dia tu makan lamat. Dan saya duduk pondok tu ada lah jenis perangai, apa nama, jenis buli kawan. Kawan tu, dia jenis apa? Dia jenis, kalau kita, bukan boleh kata ke dia jenis betul. Pi makan nasi rumah Tok Guru. Tok Guru dia ayam ke makan, dia makan nasi. Makan nasi saja. Dia jenis betul tu. Tak salah buat naya aku tu ke dia. Dia bukan makan ayam Tok Guru, dia makan nasi je. Makan nasi saja kawan tu. Ha, makan nasi saja. Tak salah buat naya orang aku tu kan. Kalau kita tahu dah jenis panggil aku tu, dia segan. Malu kan. Ambil lagi kata mohong lah kan. Janganlah duk naik orang lagu tu. Ada hak jenis lagu tu apa dah? Allahu Akbar. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, hadis yang panjang, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia sebut, kala Abu Hurairah, kala Rasulullah SAW, inna yamin Allahi mala' la mala'a la yaghidhuha nafqatan sahha'il layl wal nahar. Di tangan kanan Allah Ta'ala itu penuh dengan nikmatnya, penuh dengan tangan nikmat. La yaghidhuha nafaqatan sahal lail wan nahar, tidak pernah berkurangan pun walaupun Allah Taala duk bagi siang dan malam, tak pernah berkurangan, duk penuh situlah. Araaitu ma anfaqa munzu khalaqa as-samawati wal ardh, tidakkah kamu lihat Allah Taala beri kepada makhluk ni semenyak daripada tercipta langit dan bumi, ge Allah duk bagi hujan ni. Hujan ni lama mana? Bahkan rasanya tahun ni hujan yang paling banyak sekali yang tak tahulah sepengetahuan kita. Kan? Kita nak kena ingat tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, kadang-kadang nikmat ni kalau terlalu banyak pun dia boleh jadi harum manis. Tahun ni dia kurang manis sikit dan kurang harum sikit. Harum manis kurang. Kurang harum manis. Ikutlah kok mana pun dia kurang. Sebab apa? Di antara puncanya hujan. Dan di tempat-tempat lain pula, kau pula Kedah, kau pula sana pula, mereka sebut apa? Mereka kata, tahun ni derian tak apa jadi sebab hujan terlalu banyak juga. Nampak tak? Saya tahulah kalau tebu tu, kalau hujan duk kerak sangat tu, manis dia memang kurang lah. Itu nak bak kata apa? Nikmat. Kalau banyak ni, orang pun kalau makan banyak ni, apa tak larap jalan. Kan? Nikmat Allah Ta'ala ni kita sederhana. Sederhana Allah ni Abu Hurairah, Nabi SAW sebut, kata tangan kanan Allah Ta'ala tu penuh dengan rezeki dan tak pernah berkurangan pun walaupun Allah Ta'ala duk bagi kepada makhluk dia siang dan malam. Tidakkah kamu melihat Allah Ta'ala duduk infak, duduk beri kepada makhluk dia semenyak daripada tercipta langit dan bumi lagi Allah duk bagi tak pernah pun kurang. Fa'innahu lam yaghdu maaf mafin, sesungguhnya tak pernah berkurangan pun apa yang ada pada tangan Allah. Dan sebelah kiri pula adalah ajal. Allah boleh bagi ajal kepada siapa, Allah boleh tarik ajal kepada siapa. Tidakkah kita melihat tiap-tiap hari ada orang mati, tiap-tiap hari ada orang hidup? Lepas tu kita nak pikir lagu mana ni kuasa Allah Ta'ala tu kan. Tiap-tiap hari kita dengar ada orang mati. Kemarin pada orang mati bekas imam Padang Lati. Nen, mati. Nak mayang lagi. Begini. Di hospital tu kalau kita pergi senang. Kena tengok orang mati duduk pergi hospital tengok. Tak bunyi kuen. Hak tak bunyi apa-apa ada juga. Hak mati lah tu hak tak bunyi apa-apa. Tak tahu bunyi tengok teriak lah. Wari. Siapa yang buat tu? Allah yang buat. Kenapa? Dalam hadis ni sebut di tangan Allah ada ajal tadi. Tangan kiri. Di tangan kanan Allah ada rezeki. Hadis ini sahih. Sebab itulah Allah kata, Nabi SAW sebut dah, waqala yaqulullah ta'ala, maka bersabda Nabi, telah berfirman Allah Ta'ala,
Anfiq alaik. Aku bagi ke hangpa. Wah. Betullah. Nabi kata apa? Wa qala, yani qala Nabi SAW, yaqulu Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, anfiq alaik. Aku bagi ke hangpa. Kalau orang yang betul-betul faham Rahim Allah Ta'ala tadi, dia berasa malu nak minta. Pasal apa? Allah Ta'ala lebih mengetahui keperluan kita. Tapi pasal apa yang kita minta? Agak-agak pasal apa kita, Allah Ta'ala suruh kita minta? Nak abang kata kita ni sangat-sangat memerlukan kepada Allah. Sangat tu ya. Jangan minta kepada Allah Ta'ala seolah-olah kita tu nak kondem. Ya Allah ni tak kenalah cara ni aku nak. Hak ni siapa mu tak bagi. Jangan aku tu cara. Minta. Tengok dalam Quran Allah Ta'ala cerita bagaimana ni Nabi-Nabi dia meminta. Nabi Zakaria dia minta, Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ar-ra'si shayba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Aku minta kat mu ni bukan kata aku ni derhaka kamu, kufur nikmat pada kamu, kamu bagi kepada aku tu banyak dah, tapi duk heran siapalah nak, tak boleh lagi, rambut dah beruban, tulang-tulang pun dah lemah dah. Ha, dekat tu ya duk mengadu. Bila dia tu merendah diri di hadapan Allah, maka Allah datangkan kepada dia berita gembira. Inna nubashiruka bi Yahya. Wahai Zakaria, kami bagi berita gembira kepada kamu tentang pada anak kamu, nama bagi syak dah. Yahya. Lepas tu dia gaduh pula dah. Kata, ya Tuhan, aku ni tua orang ni, takkan layak boleh anak. Nak abang apa? Dapat Allah Ta'ala ni, kalau tak cukup tempoh, dia tak bagi. Kalau tak cukup tempoh, walaupun menasabah, menasarawak pun dia tak bagi. Itu kita ingatlah, kalau kita minta sesuatu. No? Kalau kita minta sesuatu daripada Allah, kalau tak boleh, kita janganlah duduk menyebai. Ingatlah bila kita minta sesuatu, bila Allah tak bagi, itu maknanya Allah kasih kepada kita. Takut kalau kita diberi oleh Allah Ta'ala benda yang kita nak tidak pada masanya, kita jadi kufur nikmat. Kita jadi kufur. Tengok balik kisah Qarun. Akhir sekali dia kufur nikmat. Bulang kepada Nabi Musa berapa kali pi duk minta doa lah supaya Allah bagi aku jadi kaya. Lalah ke bila jadi kaya? Semua kita tahu cerita, kan? Ini kita nak berhenti awal tadi. Ini adalah Al-Quran. Kemudian, ni dengar. Allah kata apa? وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تُغْيَانًا وَكُفْرًا. Ini kita takut ni. Allah kata apa? Kami lagi akan tambah kepada kamu dengan apa yang kami turunkan kepada kamu. Ini tambah apa? Kederhakaan dan juga kufur. Tu kata tu. Kadang-kadang Allah bagi nikmat kepada orang tu. Bukan Allah Ta'ala kasih kepada dia, Allah marah. Nak sangat ambil. Aku kata jangan. Tak sampai masa lagi budak. Oi. Mu tu berumur 5 tahun. Nak bawa mu tu dah tak boleh lagi. Nak juga. Kedeku pak ni. Ibuh ke pak dia tu. Orang lain boleh naik mutu. Tu tengok tu. Abang tu umur dia 18 dah, lesen pun ada dah. Dia boleh lah naik mutu. Cik tak boleh lagi, baru 5 tahun. Tak cerita ni boleh buat mutu ni. Perang duk pula. Tak boleh. Lah kali pak marah. Pasal mak duk cucuk. Tu perangai mak. Dia duk ingat kata dia kasih sangat kepada anak dia tu. Apa benda anak-anak bagi belaka. Padahal pak ni dia fikir panjang. Pak hang saja lah tu. Ha, kalah kita. Baik tu anak ni dia banyak dia baik dengan mak, dengan kita kelilah. Ni kan? Pak hang saja lah tu.
Duk bagi orang lain, orang lain naik mutu tu. Anak ni kita bagi. Haa, kalah pak. Ikut hampa eh. Haa, pak marah lah. Pak pun kayuh gerak. Mutu dah sebiji, gerak dah sebiji. Kan? Pak tu nak naik gerak, nak naik mutu pergi kerja. Pergi keling dengan mak dia, naik gerak. Kayuh apa betul orang tetuk gerak tepi, pergi jalan. Ikut hampa lah, buat nak buat apa pun. Haa, jeng-jeng-jeng anak tu pun. Mak pun dah, hampir naik kah? Haa. Mak tu. Pergi naik kah? Lagi pak orang balik ke? Tak dan. Haa. Naik eh, perum masuk dalam sungai. Ha. Naik lagi, naik lagi. Ha, pak nak marah lah. Pak hang ni anak jatuh dalam sungai, apa buat gitu. Ha. Bukanlah, salah kita juga. Salah kita juga. Allahu Akbar. Maaf cakap lah, bukan semualah marah perempuan macam tu kan. Tapi kebanyakan macam tu lah. Kan, berkeling dengan pak bela anak. Mereka duk ingat kata kita ni tak kasih ke anaknya. Kita ni habis dah. Kasih. Tapi kita tak ada lah nak tunjuk sangat kan. Orang tua dulu ada hadis kata kasih kepada anak. Haa, buah penampak. Kalau duk sayang, duk taruh lah mari penampak tu. Ikut suka lah cik nak apa, cik nak apa. Haa, gula-gula ni dia manis. Gula-gula tu kat ah dia manis. Tapi kalau duk makan kerak sangat. Tahuan lah. Kan? Ha. Rasa alhamdulillah ada perasaan lagi tu. Allahu akbar. Allah kata sini kepada orang Yahudi, wala yazidan katsiran minhum, kebanyakan daripada mereka tu nak berbagi ma unzila ilaika min rabbik, Allah Taala akan turunkan daripada dia no untuk apa tu? Tughyanan, supaya jadi lebih melampau. Wa kufra, dan lebih kufur. Panjanglah kalau nak sembang. Nabi Sulaiman bila dia lintah, bila dia lintah di satu kawasan, dia dengar suara semut. Ketua semut kata apa? Ya ayuhan namlud, ya ayatuhan namlud, dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wahum la yash'urun. Hei semut-semut, pakat lari masuk dalam lubang kah? Takut-takut nanti Sulaiman dengan tentera-tentera dia pijak kepala kita mampu habis. Depa bukan sedap apa dah. Tentera ni dia kena jalan dengan megah. Bawa nampak gurun. Tentera duk jalan bleh-bleh-bleh gitu, siapa dah nak takut? Tentera. Takut depa tu duk kira nak pergi perang dengan orang, pijak kepala kita. Kita ni semut ni. Bila Nabi Sulaiman ni dengar suara semut cakap gitu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, jadikanlah aku ni hamba yang bersyukur kepada nikmat. Bukan jadi hamba yang kufur. Dengar semut bunyi ni tu. Hei, hamba dengar lah. Tengok semut kata apa. Oh. Semut pun lari. Oh. Itu suara bertengok, suara sombong. Jangan duk jadi lalang. Jadi semakin tunduk. Kita kebanyakanlah masyarakat kita semakin berisi, semakin menegak, semakin kaya, semakin sombong, semakin berilmu, semakin megah. Itu bukan resmi Islam dah, bukan. Tak ada kemegahan. Kan? Allah bagi derian lebih sikit ya. Selisih dengan kita tak senyum dah. Kan? Assalamualaikum. Pak Jamin nak pergi mana? Oh, pakai lagu tu ya. Kan? Kadang-kadang, Assalamualaikum. Piu, lepas pergi dah. Kita telepi rumah dia. Eh, Pak Jamin dah masalah apa tu? Saya pergi sana. Loh, saya pergi sana. Tak pasan pun. Kawan duk fikir tu. Makik ni. Oh. Makik derian ku luruh banyak ni. Makik dia mana? Oh. Senyum pun terbit rupa derian. Nikmat banyak waktu tu. Allahu Akbar. Oh ya. Ni kita kata ni ke diri kita masing-masing lah. Kita tengok pada diri kita masing-masing. Kan? Orang ambil tanah boleh duit 2 juta. Tak mari kot ni lah keluar kot ni. Tak keluar kot ni. Tidak ni 3 hari 5 kali duk keluar kot jalan kubur ni dah arah mu. Pergi keluar kot ni. Cepat.
Cik Mat kata saya tak ada tengah hari ni boleh ke? Heh. Tak ada dah. Oh, marah tu. Tak ada dah. Telefon tak angkat dah. Itu tak kena cara dah. Noh, tak kena cara dah. Allah Taala kadang-kadang Allah bagi nikmat. Ingat noh, bila Allah bagi nikmat kepada kita, kita kena ingat bahawa dalam nikmat yang Allah bagi itu ada ujian. Itu yang paling. Begitu juga kalau Allah Taala turun azab kepada kita ataupun siksa ujian kepada kita, ingat di dalam itu ada ujian. Bukan Allah zalim. Noh, bila Allah uji kita, bukan Allah zalim. Alhamdulillah lah. Mujoklah kemah tu terkalik. Bolehlah naik yang baru. Ha. Contohnya kan. Alhamdulillah, syukur. Kita mana nak tahu kan? Dak yang yang benar yang jadi itu pun Allah buat. Yang nak jadi ni pun Allah buat juga. Yang tak tahu nak jadi lagu mana pun Allah buat juga. Tak suruh mugahlah. Allahu akbar. Tengok. Wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Allah campakkan permusuhan dan perbalahan di kalangan mereka itu sampai kiamat. Di kalangan orang Yahudi, di kalangan orang Nasrani, sebab itu Nabi kata apa? Istaraqatil yahud ala 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 71 firqah. Orang Yahudi berpecah kepada 71 puak. Wasata waftaraqatil nasara ala 72 firqah, dan orang Nasrani berpecah kepada 72 puak. وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةٍ, dan akan berpecah umatku kepada 73 puak. Okey, apa ni? Ada benda yang kita tak kenal dengan Allah. Bila tak kenal kan jadi lagu tu. Ni kisah orang Yahudi. كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا Allah. Setiap kali mereka bagi semangat kepada puak-puak dia untuk menyerang kamu, maka Allah Ta'ala padamkan semangat itu. Ada di, sehingga di, ada di kalangan mereka yang tak mau turut perang. Berkeli sama-sama mereka. Ini cerita di Madinah. Orang Yahudi. Ada yang tak mau serang Nabi. Ada yang berkobar-kobar. Jadi mereka berkeli. Sebab itu bila berlaku peperangan Ahzab, mereka pecah. Bukan kita semua jahat orang Yahudi ni pun. Orang Nasrani. Bukan semua jahat. Ingat tak kisah bila Nabi SAW pergi dengan pak menakan dia umur 15 tahun, dia ikut pak menakan dia pergi ke Syam. Ada nama Buhaira. Kan? Dia panggil pak menakan dia, kata mari tak? Panggil dia, mari malam ni jemput makan. Makan nasi mandi. Malam ni. Kan? Dia bawa pergi. Rasulullah SAW tak bawa kan Nabi kita? Tak bawa lah pasal sebab. Udah-udah, tak masuk majlis lah. Bila tak masuk, mari. Buhaira kata, mana seorang lagi? Aku duduk kira ni. Tadi ni ada banyak-banyak ni, banyak ni. Ni seorang lagi tak ada. Dia kata. Dia kata, budak-budak. Tak masuk majlis tak apa. Hampa tahu lah aku buat majlis pasal dia. Bukan pasal hampa. Malu. Kita kadang-kadang. Kita duk ingat kita terlebih mulia daripada orang lain. Rupa-rupanya Allah Ta'ala rahsiakan kemuliaan pada orang lain. Jangan. Kadang-kadang kita duk rasa kita ni lebih mulia daripada orang lain. Kita lebih pandai daripada orang lain. Rupa-rupanya Allah Ta'ala rahsiakan kemuliaan tu. Kita tak tahu. Takwa tu ada pada siapa. Kita tak tahu ni kalangan ramai-ramai ni. Ingat hang ada sedap cakap ke orang. Ha. Hang sedap cakap ke orang. Ingat hang mulia sangat kan? Tak. Kita hanya Allah Ta'ala amanahkan untuk menyampaikan. Mungkin orang yang dapat tu dia jadi lebih bertakwa daripada orang yang menyampaikan. Farubba muballagin aw'a minas sami', kata Nabi SAW. Mungkin orang yang dengar itu lebih peka, lebih tepat, lebih boleh buat daripada orang yang menyampaikan. Nampak tak? Jaga elok. Itu. Pi panggil mari. Panggil mari. Bila mari ke, dia bawa pi satu tempat yang sembunyi. Kita buka baju. Dia petahlah. Ada. Isyarat-isyarat dia buka tengok. Ha, Hazaya bawa balik. Nampak tak? Aku takut jumpa kat orang lain. Mana jumpa kat orang lain, hak Yahudi juga macam aku, lebih Nasrani yang lebih berteruk pada aku. Bawa balik. Balik. Mananya ada di kalangan mereka. Lepas tu, apa nama, dalam surah Al-Baqarah, dia kata, kamu akan dapati orang-orang yang teruk, orang bermusuh dengan orang-orang Islam ni, yang benci orang Islam, orang Yahudi. Dan kamu akan dapati orang yang ada kasih sayang kepada orang Islam, orang Nasrani. Dalam surah Al-Baqarah kita baca dulu ni. Okey, lagi, sambung lagi. Lagi basi lah waktu jenai. Kalau ma'aqadu naran lil harbi atfa'ahallah. Setiap kali mereka berkobar-kobar nak serang Nabi, Allah Ta'ala padamkan.
wa sa'una fil ardh, lah kali dia buat kerosakan atas muka bumi. Ya itu kita bila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi serang depa, yakhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'min, depa musnahkan habis segala kebun-kebun tamar, rumah-rumah depa depa habis musnah. Perangai depa. Perangai jahat depa. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah Taala tak suka, Allah benci kepada orang yang suka buat kerosakan. Okey, ni kita baca terjemahan dia lah. Kalau anak ahli kitab aman wa taqala kafarna anhum sayiatihim, kalau lah ahli kitab itu mereka beriman dan kesilapan apa Allah pada wal adkhalnahum jannatin na'im, dan Allah Taala akan masukkan mereka ke dalam syurga. Begitulah kita juga orang mukmin. Kalau kita buat salah atau mana pun, kalau kita bertaubat, insaf, bertakwa, buat baik, lepas pada tu Allah Taala akan hapuskan. Sebab apa Nabi kata al-islamu yahdimu ma qab, Islam menghapuskan benda yang sebelumnya. Wala'um menegakkan Taurat, mana beriman dengan Taurat, mengamalkan Taurat dan Injil. Wama unzila ilaihi min rabbina, segala apa yang Allah Taala turunkan daripadanya kepada Tuhan mereka, la akan menikmati kenikmatan yang banyak. Kalau mereka beriman dengan Taurat, mengamalkan Taurat, beriman dengan Injil, mengamalkan Injil, beriman dengan segala wahyu yang Allah Taala turunkan, Allah Taala akan turunkan kepada mereka itu segala nikmat. Depa boleh makan. Memang sebelum ni pun Allah bagi kat depa. Wa min tahtihim, dan nikmat yang keluar daripada bawah mereka, daripada pokok-pokok semua kan. Nikmat Allah Taala dah mari pada atas, nikmat Allah Taala dah mari pada bawah kan, banyak. Minhu ummatun muqtashidah, ada di kalangan depa tu umat yang pertengahan, tak melampau sangat, taklah jahat sangat kan, taklah mau beriman tapi tak buat kacau. Wa kathirum minhum sa'a ma ya'malun, tapi banyaknya jahat. Allah, macam itulah tabiat alam ini. Umat Islam di akhir zaman ni macam tu juga, ada yang bagus, ada yang jahat, tapi banyak yang jahat. Banyak yang jahat. Nah, sebab itulah Quran kita dapati kathirum minhum fasiqun, banyak daripada mereka itu jahat. Atau qalilan ma tashkurun, sikit sangat yang bersyukur. Qalilan ma tadhakkarun, sikit saja yang ingat. Wa qalilan ma hum, sangat sedikit mereka itu, yakni orang yang bagus-bagus. Kita berada di akhir zaman, di mana akhir zaman ini banyak yang memenuhi bumi ini adalah orang yang jahat. Kita selalulah minta perlindungan daripada Allah Taala. No? Sebab itulah tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, sentiasalah jaga diri kita, kawal ahli keluarga kita daripada benda-benda yang boleh membawa kita kepada jalan yang salah, agar kita dan ahli keluarga kita terselamat daripada api neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami memohon keridaan-Mu dan juga syurga, dan kami mohon perlindungan daripada neraka dan kemurkaan-Mu. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika min syarri ma sta'adha bihi 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.